What's up guys, welcome back to Juicy Josu in another episode of A Searching of Hidden Juice. So, in this episode, kita bakal lihat sebuah warung yang terkenal. Tapi itu benar-benar kalau mau masuk ke sini pun, gue udah tersesat tadi sekali. Dan juga, akhir episode ini, there will be a surprise for you. But, I'll explain that later. Without further ado, let's go! Oke, misi Bu. Bu, ini ada apa aja ini, Bu? Ini ada dendeng batoko. Daging sapi, maaf. Ini dimasaknya pakai cabai hijau. Cabai hijaunya direbus dulu, baru digoreng. Wow. Nah, terus, ini yang teksturnya kayak creamy-creamy ini apa nih? Ini gulai bareh, namanya iga sapi. Ini kuahnya nggak pakai santan sama sekali. Kuahnya dari ulekan beras. Ulekan beras? Ya, ulekan beras bener. Beras direndam semalaman, ditulisin, terus diulek halus, masukin sini. Cakep. Ini bunga pepaya ya kelihatannya. Widih. Saya ngerti loh kayak ini. Nah, ini saya nggak tahu nih. Nah, ini ikan nila cala balatui namanya. Ikan nila cala balatui. Iya betul. Ikannya dibakar dulu, terus dimasak sama cabai hijau sama daun singkong. Oh, daun singkong tuh. Ini menu khas keluarga kampung almarhum ayah saya. Oh, di mana tuh kampungnya? Padang sana di tanah datar di namanya nama kampungnya Malalu. Ini mangut ikan pari asap. Mangut pari asap. Ikan pari. Masak seperti sayur lodeh gitu. Ikan parinya diasapin dulu. Nah, begini. Cakep. Wow, wow. Sangat sekali nih aromanya nih ya. Aroma asapnya berasa. Iya, ini tadi tutup pakai masker, tetap kecil nih, dibuka lebih semerbak. Waduh, wanginya. Pesannya lumayan banyak cuy, jadi sekarang kita bakal masuk ke sana, kita cari tempat duduk. Let's go guys. Alright guys, gue udah dapet tempat duduk, gue udah dapet tiker di sini, jadi gue dapet nuansa yang sangat mendesa sekali. So, we have here a lot of dishes, really, really appetizing. Jadi ini tadi ada sop ayam, ikan pari, tadi ini namanya benar-benar panjang. Ini ikan nilanya, jadi ini dua spesialnya di sini. Ini iga apa ya tadi, sop iga apa ada namanya? Panjang sekali tadi. Ini dendengnya dan ini juga bunga pepaya dan gue juga pesan ayam goreng kampung. So, okay, gue bakal cobain ke bunga pepaya ini dulu. Bunga pepayanya benar-benar wangi. Nasinya fluffy loh. Alright, gue bakal coba nih sop iga. Apa ya tadi? Iga apanya gitu deh. Iganya lumayan ngelawan, juicy. Dia tuh seger, ada rasa kayak daun jeruknya. Dan dia juga ada kayak spicy-spicy, tingling-tingling gitu ya. Oke, ada serai juga. Dan daun jeruk purut dan bawang putih jadinya kelihatannya kalau dari sini ya, dan rasanya sih lumayan refreshing sih. Alright, kita bakal coba ke ikan nilanya. Jadi ini ikan nila ini apa ya, balaracui apa namanya gitu deh. Jadi ini kalau lihat teksturnya sih ikannya benar-benar really tender ya, saking tendernya tadi gampang banget keluarinnya. Kita cobain aja. Supnya ini bukan kayak opor gitu, bilangnya gimana ya, kayak kerasa sih. Jadi kan katanya bilang ini nggak pakai santan ya, pakainya kayak susu yang lapok, makanan lapok. Ini ada di daun singkongnya di rendemin ini, dan ini rasanya benar nyatu. Wow, really surprise. Jadi ini rasanya lebih ke creamy. Jika pas masuk creamy, langsung pedas. Pedasnya ada dikit-dikit, cuman ya kayak creamnya itu smooth. Next, gue bakal coba dendengnya. Jadi gue dissect dulu. Wow, check out. Yeah, dendengnya dulu. Rasa dendengnya ada. The beef finishnya ada, taste of the beef. Tapi nuansa rasanya tuh dia lebih arah ke mild gitu loh. Not so flavorful. Cabai hijaunya ada kerasa, tapi lebih arah kayak normal deng-deng sih. Tapi di cover aja dengan saus cabai hijau. Setelah di sop ayam. Tapi kalau kelihatan dari broth-nya sih benar-benar really thick. Rasanya itu kayak homemade food gitu. Kental rasa chicken-nya, it's very strong. Kita lihat dari dagingnya juga nih. Wow, it's really tender. It's really, really soft. I'm surprised. Ini benar-benar enak. Ayam goreng kampungnya. Ini ada kremes-kremesnya nih. Let's take the drumstick. Ayam gorengnya sih, flavornya ada tender juiciness of the chicken, ada. Not so strong. Pas di dalam mulut, it's like, benar-benar like, gitu loh.
Last but not least, ikan pari, manggut asapnya ya. Wow, gila, di episode sebelumnya kalau makan pari, gue bisa makan sama tulang-tulangnya. Ini kita diasepin dulu. Bener, smokiness-nya kuat. Wah, ininya sausnya. It's refreshing. Jadi ini gue ngerasa di sini ya, kuah ini lebih rasa kayak lu tau pepes. Pepes dikuahin nih. Ini bener literally pepes versi kuah, rasa kuahnya ini. Jadi flavorful of daun-daunan. And di ikan asapnya tuh kayak really blends. Oh, gak heran sih ini jadi specialnya sih. Wow. Oke, okay, ini kali gue bakal cobain bunga pepaya dengan ikan tadi. Ikan ikannya. Oke, ini kombinasi oke. Cocok. Ini campuran tadi. Kuah iganya. Bener. Oh, kombinasinya gue shockingly cocok gitu loh. Ini gue udah on the way. Sudah mau habis. Pari-pari. Ding-dingnya nih. Oke, last bite. Padahal belum last bite, masih ada lagi. Overall sih, all of this food. Gue paling suka cuma ini doang sih ya. Kenilain ini. Ini parinya bener spesial. Jadi, out of all, cuma 1, 2, 3. These three, enggak gue deh. Oke, sisanya is, misalnya bisa lebih potential gitu. But, I don't know, these three is the most best. Alright, we're done. Let's go there right now. Alright, sekarang kita lanjut ke bayar ke tempat kasirnya. Kasir, permisi, kasirnya di mana ya? Oh, di sana, dikirim di sini. Oke, kita ke sana. Kasir, oh kasir. Mana sih kasirnya? Oh, di situ. Wih, ternyata tuh kasirnya lu ngumpet sendiri di sini. Ada special, oh itu A yang tadi tuh. Permisi, brother. Siap, om. Saya mau bayar. Berapa, brother? Jadi di bawah samping monumen bambu ini, kasirnya terletak di sini. Josie ya? Iya, betul. Oh, kemarin kita hitung. Nasi putihnya 4. Terus, manggut pari asapnya 1. Lidahnya 1. Lele barengnya 1. Dendengnya 1. Ayam gorengnya 1. Terus, sop ayam kampungnya 1. Terus tumis bunga pepayanya 1. Sama es jeruk kunci 1. Iya, gitu. Itu masing-masing berapa aja tuh? Kalau manggut parinya berapa satunya? Manggut parinya 20.000. 20.000. Ya, nilainya 30.000. Nilai 30. Gulai barenya 35.000. Gulai apa? Gulai iga. Gulai barenya 30.000. 35. Dendeng batokoknya 18.000. Dendeng batokok 18. Terus ayam kampung gorengnya 23. 23. Sop ayam kampung 30. Sop ayam kampung 30. Tumis bunga pepayanya 17.000. Bunga pepaya 17.000 ini udah kayak udah mau ujian ya. Terus sama jeruk kuncinya 12.000. Jeruk kunci 12.000. Siap. Guys, gue bentar lagi mau ujian nih. Hafal dulu nih. Oke. Jadi totalnya 205.000. 205. Oke deh. Jadi guys, dari tadi kita semua makan banyak gitu. 205.000. Jadi sebenarnya masing-masing juga itu semua di kepala 2 dan kepala 3, 20.000-an 30.000-an per porsinya. Alright. Thank you for watching guys. And sesuai janji tadi pas awal-awal, nanti ketika Juicy Josu sudah mencapai 100 subscriber, kita bakal ada event giveaway. So, details later bakal kita kasih tahu on the next video ketika kita sudah dapat 100 subscriber. Alright guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and comment. Stay juicy, stay amazing.